Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Badan Kebajikan Guru Sekolah Kebangsaan Juru ingin mengucapkan selamat dersara kepada Kak Ji. Terima kasih atas khidmat bakti yang Kak Ji berikan sepanjang tempoh perkhidmatan Kak Ji. Terima kasih juga atas nasihat dan tunjuk ajar yang Kak Ji berikan kepada kami adik-adik yang masih lagi berjuang dalam profesion keguruan ini. Di kesempatan ini Kak Ji, kami ingin memohon ampun dan maaf andai kata perbuatan, tingkah laku dan atau apa sahaja yang kami lakukan mengguris perasaan Kak Ji. Kami akan sentiasa mendoakan kebahagiaan Kak Ji. Moga-moga Kak Ji sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera bersama dengan keluarga yang tersayang. Terima kasih Kak Ji, terima kasih Cikgu Ruziah, terima kasih banyak-banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bersara kepada Puan Ruziah Hanim. Terima kasih ke atas segala pengumanan dan sumbangan selama 26 tahun berkhidmat di SK Juru. Semoga selepas PJ ini dapat rehat dan tak payah masak-masak apalah di sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat besar kepada Puan Ruziah Hanim binti Ja'ab. Terimalah sangkap pantun daripada saya. Berdayung sampan ke tanah semenanjung, nak membeli siti kalah rotan. Budi dikenang, bakti disanjung, kekal subur dalam ingatan. Selamat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diraikan dan dikasihi sahabat saya Kak Ji. Hari ini hari yang amat berbahagia untuk Kak Ji, iaitu hari Kak Ji besar. Saya doakan Kak Ji diberi kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan urusan dunia dan akhirat, dimurahkan rezeki. Akhir kata Kak Ji, saya mohon kemaafan sekiranya ada perbuatan ataupun tutur kata saya sepanjang kita bekerja bersama. Jangan lupa kami di sini, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang rakan-rakan fikir pentadbiran, guru-guru, khasnya Cikgu Ruziah yang akan bersara secara rasminya pada 9 hari bulan 2 tahun 2021. Mengucapkan selamat bersara pada Puan Ruziah, dan kita tak dapat mengadakan majlis bersama dengan murid kerana masalah PKP yang masih berjalan sekarang di Pulau Pinang ni. Walau bagaimanapun, kita adakan juga majlis kecil-kecilan ni sebagai kenang-kenangan untuk Cikgu Ruziah yang telah berkhidmat begitu lama di Sekolah Kebangsaan Juru ni. Saya dipahamkan selama 25 tahun sejak tahun 1996 sehingga sekarang. Tempoh yang agak panjang. Jadi beberapa generasi Cikgu Ruziah telah didik murid-murid di SK Juru ni, dan sangat besar jasanya jika kita nak kenal Cikgu Ruziah. Walaupun melalui alam persaraan, kami amat berharaplah Cikgu Ruziah tidak lupakan pada kami di SK Juru ni. Bagi saya, jasa Cikgu Ruziah memang besar. Bukan saja mendidik murid-murid, khasnya murid tahun 6,
tetapi juga menjadikan murid itu seperti anak sendiri, menyediakan makan minum mereka terutamanya masa kelas-kelas tambahan lah. Dan saya rasa sekolah pun amat merindui. Sekiranya Cikgu Rozi ada bersara nanti, kami akan kenang terutamanya time-time kita ada majlis-majlis tentu yang Cikgu Rozi masuk untuk kami semua lah. Jadi selepas ni kita tak dapat lagi lah merasa masakan istimewa Cikgu Rozi. Selain dari itu, saya juga berharap Cikgu Rozi dilimpahi kesihatan yang baik selepas persaraan dan mempunyai kekuatan yang istimewa untuk menjaga dua ibu, ibu Cikgu Rozi dan ibu mentor. Saya dipahamkan Cikgu Rozi bersara pun untuk tujuan tu juga, nak jaga ibu dan ibu mentor. Besar jasa Cikgu Rozi tu. Saya bagi pihak sekolah merakamkan ribuan terima kasih, ucapan yang tak terkata untuk jasa Cikgu Rozi menaikkan nama sekolah, memberi ilmu pengetahuan kepada murid dan pada rakan-rakan guru, menjalinkan hubungan mesra dengan pentadbiran dan sebagainya. Jadi semua itu kita simpan sebagai kenangan. Apa lagi nak cakap, ha? Sedih. Ayat pantun pun macam nak meneleh dah ni. Okey, saya bagi serangkap pantun lah untuk Cikgu Rozi. Pantun istimewa ni. Pisang emas di bawah belayar, masuk sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa ke mati. Itulah jasa Cikgu Rozi dengan kami tak terucap. Oleh pihak pentadbir, saya berkesempatan bersama Cikgu Rozi selama 5 tahun. Banyak kenangan manis, pahit dan sebagainya. Jadi di akhir ucapan ni saya nak doakan Cikgu Rozi sentiasa dilimpahi kesihatan yang baik. Mohon ampun sekiranya pentadbir ada memberi teguran dan sebagainya, demi untuk kita menjaga sama-sama menaikkan imej sekolah kebangsaan juru. Saya juga berharap Cikgu Rozi turunkanlah sedikit ilmu untuk rakan-rakan yang ditinggalkan, terutamanya macam mana nak menangani masalah murid-murid kita yang agak kurang berminat belajar tu. Jadi kongsi-kongsikanlah. Walaupun kita tak bertemu dalam majlis rasmi, mungkin hubungan kita sebagai rakan, kawan, saudara tidak betul begitu saja. Kiranya ada masa datanglah melawat kami di SK Juru. Cikgu Rozi, bye. Saya pun rasa bersemangat lah bila tengok Cikgu Rozi bersara, bersemangat untuk follow bersara juga. Okay, sekian, terima kasih, bye. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan.